untuk selanjutnya sambutan yang ketiga dari kepala UPT Puskesmas 2 ya. Sekaligus perkenalan namanya ya, karena baru saya baru tidak tahu padahal beliau berkawan akrab gitu ya. Jadi kepada Bapak Haji Barkat dengan hormat silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wacana, Pak Langguangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal mahalu, berolahkan buka puasa ya, kan dah harus segar sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Singkawang Timur, yang saya hormati Bapak Kapolsek Singkawang Timur, yang saya hormati Kepala KUA Singkawang Timur beserta staf, yang saya hormati Ketua Masjid Darul Muhajirin Kelurahan Lubakan, yang saya hormati Bapak Lurah Nyerontok ya, ya. Kelurahan Bakar Sahwah ada ya? Yang mewakili ya, karena saya belum kenal ya, baru pakai WA. Dengan Pak Timur baru malam itu kenal. Pakai WA-nya beberapa hari yang lalu. Pertama-tama mari kita berikan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya ialah sehingga kita masih diberinya nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Malam ini kita sudah malam 21. Itu berarti kurang lebih 10 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Dan di malam inilah Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya dalam membangunkan seluruh ahli keluarganya untuk memperpanjang ibadah di 10 malam terakhir ya, karena di malam 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Tuh, kepada kawan itu yang menyampaikan lebih banyak tentang Lailatul Qadar. Baik, seperti yang disampaikan tadi para bangsa, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya sangat berterima kasih kepada pengurus masjid beserta jamaah sekalian yang telah sudi untuk mengundang kami untuk bersilaturahmi. Sebagaimana disebutkan, saya baru kurang lebih 2 minggu Pak bekerja di Singkawang Timur, tepatnya di UPT Puskesmas Singkawang Timur 2 di Maya Sopa. Jadi tanggal 17 Maret kemarin ya kami dilantik ya. Setelah itu dilantik, besoknya saya sudah berangkat umroh. Nah, jadi selama 15 hari umroh ya, kemudian menghabiskan masa cuti baru 2 minggu ini aktif bekerja di UPT Puskesmas Singkawang Timur 2. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum kenal dengan saya pun belum kenal dengan bapak itu, walaupun sudah ada beberapa orang yang saya kenal ya, macam senior saya Pak Ahmad, Bang Popo ya, itu sudah cukup kenal sebelumnya. Nama saya Barakat. Nah, jadi senang ingatnya atas berkat rahmat Allah. Ah ya, ingatkan ya Barakat ya. Barakat saya, rumah saya di Singkawang Utara Ujung, Semeragi. Jadi saya bekerja dari Utara Ujung ke Timur Ujung, dari ujung ke ujung, tidak bebe. Jadi kalau dari Semeragi sebenarnya dekat, mau ke Seluwak, mau ke puskesmas saya itu
nyebrang sungai aja Pak Camat, udah nyampe ke Seruang. Nah, nanti saya mungkin pelan-pelan lah Pak jalannya. Nanti siapkan sampannya, kemudian siapkan motor lain, motor di seberang. Nanti kita jauh, paling kurang lebih 15 menit lah paling lama. Kalau sekarang saya dari rumah ke Singkawang Timur kurang lebih 40 sampai 1 jam perjalanan. Kalau macet 1 jam, kalau tidak macet 40 menit. Cukup jauh. Jadi jam 6 subuh, jam 6 pagi, dan berangkat dari rumah. Ya. Itu sekedar perkenalan. Jadi saya selaku Kepala Komite Puskesmas Singkawang Timur 2 yang mengharapkan dukungan dan kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jika ada permasalahan yang terkait dengan masalah kesehatan, silakan saja ke UPD Puskesmas Singkawang Timur 2. Karena UPD Puskesmas Singkawang Timur 2 membawahi dua kelurahan, Kelurahan Mayasopa dan Kelurahan Babak Sahwa. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi, Puskesmas Singkawang Timur 2 menyiapkan hari buka khusus vaksin. Khusus vaksin kita buka setiap hari Rabu. Jadi kalau dari Pak Kapolsek dia siap untuk turun, kita pun siap juga untuk turun. Tapi kita juga standby di Puskesmas setiap hari Rabu. Jadi jika bapak ibu yang belum vaksin, silakan datang hari Rabu, insya Allah akan kita layani. Terkait vaksin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu yang disampaikan oleh Kapolsek tadi, sangat terasa pentingnya ketika kita akan melakukan perjalanan. Kami jamaah, begitu saya membawa jamaah kurang lebih 51 orang dari Singkawang. Semua jamaah saya vaksinasi sampai booster. Kenapa? Kalau tidak sampai booster, banyak pemeriksaan di jalan. Jadi aturannya kalau yang keluar daerah yang tidak vaksin sama sekali akan dites PCR. Kalau positif langsung dikarantina, tidak boleh terbang. Kan? Udah beli tiket, udah mahal kan? Tidak bisa terbang, hangus. Nah itu ya, berapa juta untuk bayar tiket. Kalau yang vaksinnya hanya 1 dan 2, masih diharuskan tes antigen. Udah 90.000, kalau PCR tadi 300.000. Nah, mahalnya lah bu, dibandingkan dengan kita pergi ke Puskesmas vaksin gratis. Nanti kami, kalau memang malas ke Puskesmas itu pun panjang. Beritahu saya, beritahu Pak Kapolsek, kami siap untuk datang. Nah, kenapa bu hal ini penting? Ya, karena selama 2 tahun kita menderita, bapak ibu mungkin ingat, selama 2 tahun, nah kenalan-kenalan yang pun payah. Ya, nah pergi keluar kota, karena jaga, tidak boleh pergi. Ya, boleh pergi pun dengan aturan yang sangat ketat. Ya, kemudian mau bekerja tidak leluasa. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ya, selama 2 tahun karena memang terbatas. Ya, dibatasi semua. Nah, sekarang bapak ibu memang kasus COVID di Kota Singkawang dalam minggu terakhir itu 0. Tapi kemarin ada satu lagi kasus positif. Nah, udah hasilnya. Jadi saya sangat mengharapkan dan mengimbau kepada bapak ibu sekalian yang belum vaksin, tolong untuk segera vaksin. Apalagi sekarang sudah keluar Inmendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri menetapkan Kota Singkawang masih level 3. Level 3 itu antara lain yang berkaitan dengan kita, untuk kita beribadah masih dibatasi 50%. Nah itu sebenarnya kalau mengukur Inmendagri dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah bagaimana caranya supaya kita keluar dari level 3 menjadi level 2? Salah satu indikatornya adalah vaksin. Jika bapak ibu semua vaksin 1, 2 dan booster, insya Allah kita akan naik ke level 2 dan kita akan bebas bapak ibu.
Jadi semuanya sekarang keadaan tergantung kita. Kalau kita ingin bebas seperti dulu 2 tahun yang lalu, yang belum vaksin silakan untuk vaksin. Jangan sakit ya Bapak Ibu. Ada yang biasa ketakutan vaksin, ditakut deh, sakit deh. Kami ragam. Kalau memang takut ya kami ragam. Ya. Jadi supaya bisa vaksin. Ya. Mungkin karena waktu sholat isya sudah sampai, sekali lagi saya selaku UPD Kepala Puskesmas Singkawang Timur 2 sangat mengharapkan, karena capaian untuk Bapak Sahwa saat ini baru 72% vaksinnya, targetnya 90% untuk dosis 1, sedangkan dosis 2 Bapak Sahwa baru 42, kalau tidak salah saya 42%, sedangkan targetnya 70%. Berarti masih banyak warga kita yang belum vaksin. Jadi saya mengharapkan nanti tolong warga kita, jamaah kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, tolong diberitahu untuk segera vaksin. Ya. Jadi untuk kealamannya Bapak Ibu jangan meragukan, karena sudah Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa MUI, ya, sudah menghalalkan vaksin COVID, ya, dan membolehkan vaksin pada bulan puasa, tidak membatalkan, itu fatwa MUI. Jadi kita harus yakin bahwa vaksin itu manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pakat selaku Ketua UPT Puskesmas 2. Sama Bapak Ibu ya, apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kembali kepada seluruh jamaah atau masyarakat di sekitar kita ya, untuk sama-sama kita mensukseskan vaksinasi ya, atau vaksin booster, vaksin ketiga. Baik, untuk